Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Dunia Aplikasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi edit background foto di HP Android dan iPhone. Beberapa keperluan administrasi biasanya membutuhkan foto dengan latar belakang atau background tertentu. Misalnya, mewajibkan foto dengan latar belakang warna merah, biru, atau putih. Tidak cuma itu, beberapa orang juga ingin mengedit background foto untuk tujuan yang lain. Misalnya saja untuk mempercantik hasil foto mereka. Kini, untuk menyunting background foto tidak perlu lagi menggunakan software edit foto yang cukup rumit. Ada beberapa aplikasi edit background foto yang bisa Anda gunakan dengan mudah dan gratis. Eits, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yang pertama, Photo Layers. Aplikasi Photo Layers memiliki fitur-fitur yang akan membantu Anda untuk mengganti background seperti foto montage, aneka filter, cut off, dan layer editing. Photo Layers dikembangkan oleh developer Handy Closet (INC) dan memiliki ukuran aplikasi 14,8 MB di iPhone dan 4,5 MB di ponsel Android. Aplikasi ini bahkan dapat mengganti background 11 foto sekaligus. Yang kedua, Background Eraser. Background Eraser merupakan aplikasi edit background foto yang juga dikembangkan oleh Handy Closet (INC). Dengan fitur ini, pengguna bisa menghapus background foto dengan mudah. Aplikasi ini biasanya cocok untuk menghapus background foto ketika akan digunakan sebagai stiker. Background Eraser memiliki ukuran 3,3 MB di ponsel Android dan 14 MB di iPhone. Yang ketiga, Photo Retouch. Aplikasi edit background foto berikutnya adalah Photo Retouch. Aplikasi Photo Retouch memungkinkan Anda untuk tak hanya menghapus background foto, tapi juga dapat menghapus berbagai elemen yang mengganggu foto. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan pengeditan dasar untuk mempercantik objek foto. Aplikasi ini dikembangkan oleh developer Shenzhen Leiwan Sentu Technology Co. Ltd. Photo Retouch memiliki ukuran aplikasi 197 MB di iPhone dan 62 MB di ponsel Android. Yang keempat, Photo Room. Photo Room menjadi aplikasi edit background foto terakhir dalam daftar kali ini. Tidak hanya memungkinkan penyuntingan background foto, aplikasi ini juga memiliki template background hingga 1000 jenis. Aplikasi yang dikembangkan oleh Artisans SAS ini bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan App Store. Photo Room memiliki ukuran aplikasi 93 MB di iPhone dan 14 MB di Android. Nah, itulah beberapa aplikasi edit background foto di HP Android dan iPhone yang bisa Anda coba untuk mengganti latar belakang foto sesuai yang Anda inginkan. Semoga membantu ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oh iya, buat teman-teman yang lagi bingung cari laptop bekas berkualitas, bisa langsung saja hubungi nomor WA admin kami di 0812-3395-3002. Atau bisa juga kunjungi website kami di www.omahlaptop.id. Sampai jumpa di video selanjutnya ya!